enggak, dari kebun. Mana nak mula video ni? Tak tahu lah. Basically, Yasin sendiri tak tahu macam mana nak mula video ni. Dia bukan apa, jadi tak kuat bila dapat dengan berita yang member bayang accident ICU. So janganlah pergi tengok kat ICU semua bagai. Atau dah meninggal macam, jadi macam ujung pak ni. Hopefully audio ni jelas lah, sebab Yasin pun tak tahu nak cakap macam mana, sebab macam ni. Video ni Yasin buat khas untuk Yasin punya kenangan buat sahabat. Buat sahabat Yasin, Wan Mahfiq. Ada orang panggil dia Pit, ada orang panggil dia Afiq, ada orang panggil Jona, dan macam-macam ni, banyak nama lah. Kami kenal dari Jitra lah. Start Yasin pindah masuk Jitra tu, tanda jam 4 tu, duk main apa, duk main kamba apa, tembak-tembak apa nama, pistol manet tu, kat pistol manet pakai buah jenerai tu kan. Tu main penyorok lah. Jam 4, dia 5, start dia jenam, kami dah PCC sama-sama dengan Mahdi apa semua. Si Mahdi dia tu ada lebega, ada Pak An, ada Firah, Alung, Cik Dad. Dia ingin Jitra tadi tu start dengan taman dulu lah, main kat taman. Memang memori kami ni main kena kecil lah, masa orang sama masuk zaman Sisi tu. Maksudnya duk main Sisi, ui banyak tu orang kelah pergi main kat Sisi kan. Setiap Sisi tu Yasin, Mahdi, Jona, kami tiga je dah start pergi kat Sisi. Dari situ pula kenal lagi yang liling, kenal Jo, kenal Wandi, kenal Syahrul. Tu Bang Lee, Hajat, Kolil, Batam, Ahmad Ali lah. Dari Sisi tu lama lah. Dari Sisi tu Form 1, Form 2, Form 3 sampai kat atas tu memang lama. Jona ni dia memang sahabat yang saya rasa dia ni ada waktu yang susah. Waktu Yasin susah, waktu Yasin senang, dia akan ada, dia akan support belakang. Waktu Yasin dapat something, waktu Yasin paling lowest point pun dia ada
waktu Yasin the highest point dalam hidup Yasin pun dia ada. Tapi dia tak perlu. Dia memang tak fake lah. Dia memang kawaian. Dia memang kawaian tak fake langsung memang. Dia selalu seorang yang kawan. Bukan hang sebab hang ada nama, ada atau pada. Dia memang kawan dengan semua orang. Dia memang. Itulah bila dengar hari Sabtu tujuh bulan maghrib, dan tu Yasin dari rumah kat ni dengar dalam grup je tu. Dia kata, ui cuk, no accident ni. Buka Facebook 3pm kau kan kat IT. Kau datang ICU. Dan tu Yasin masih bilang kawi. Yasin yang dengan anuan dalam hati tu, wah cuk, no accident ni. Malam tu tidur memang tak boleh nak lena. Pagi esok kata, kan ni boleh tak Yasin buat akit, Yasin kan ni tolong jaga saat halin. Yasin nak pergi tengok kau Yasin ni. Sampai je kat sana, ambil ibu dan bapa, dia pun main lah, jadi terap. Bila tengok keadaan hang berwaya, ubat penuh kiri kanan tu, ya Allah. Dia bangun ni macam nak, oi. Amai nak tengok hang ni. Keesokan harinya anak tak ada. Tapi memang betul je, urusan cepat betul. Sebab tadi ni bila kes dia jadi postmortem. Tapi tak payah, sebab polis kata boleh ambil report doktor pun semua macam. Rezeki hang, urusan cepat. Sampai Citra pun terus simpan elok. Pak aku kata orang ramai, orang ramai solat jenazah untuk hang. Mungkin video ni dia bukan untuk diri hang, tapi basically untuk diri aku juga. Sebab bila aku teringat hang punya momen-momen hang dengan kata-kata hang, bila aku tengok balik WhatsApp, memang aku rasa satu kehilangan lah bila hang dah tak ada. Hang selalu komen Facebook aku. Facebook masih hang support walau apa juga aku buat dalam hidup ni. Bila hang datang hang tak ada, aku macam speechless air mata. Rasa macam cepat gila. Dan paling rasanya benda yang paling kau halal adalah bila hang duk ajak jumpa aku, tak boleh nak jumpa. Allah, banyak kali paling late setiap tahun ni, banyak kali yang nak jumpa aku lah. Banyak kali yang nak jumpa, rasa 3 kali kot mesin nak jumpa. Dan hang duduk kerja kat Elmina tu, nak jumpa aku busy. Tapi nasib bela ada sekali tu dah jumpa. Tapi lepas pada tu nak jumpa tak ada lah. Tu raya yang paling latest, raya puasa baru ni pun nak jumpa tak ada. Aku pergi bercuti macam tak ada juga macam. Allah Akbar. Tapi bila tengok balik mesej lah raya kan, yang wish raya pakai nombor satu lagi sebab ada dua nombor semai raya semua ni, mungkin dia hentak kat semualah. Minta maaf kalau terkasar bahasa melawak. Oh, buat benda sahabat sakit hati. Oh, dendam dengan saya. Saya mohon kemaafan kalian supaya di mahsyar nanti tak dicari-cari.
22 April 2023. Kita ada wish saya. Kita ada wish saya. Tapi wish saya kita selempar di sempat teman raya bro. Mana? Kalau raya sebelum ni jumpa, memang gaya jumpa bro. Tapi raya kali ni tak jumpa. Tak tahu hang dah lebih. Risau bit. Kami ke sini doakan. Ampunilah dosa hang. Pudahkanlah urusan hang. Lapangkanlah kubur hang dan tempatkanlah hang di tempat-tempat yang soleh. Ya Allah. Kepada siapa yang tengok video-video ni, hampa tolonglah doakan sahabatku ni. Yang ku tahu memang tak ada orang lah. Takkan ni tak ada lagi lah yang macam ni lah. Aku teringat hang punya gelak, hang punya tepuk gelak ke berdekah dengan hang. Aku pun seronok tepuk kan. Hang pun tahu aku suka kawan orang macam sasak ni. Itu tepuk hang seronok tu. Tapi itulah, Allah lagi sayang. Dan aku yakin hang punya tempat insyaAllah syurga. Orang baik macam hang, tak ada tempat yang lagi sesuai untuk hang. Tinggalkan kami lah yang kat dunia yang fana ni, meneruskan perjuangan hidup. Dan kalau hang tak nampak kami kat syurga, carilah kami kat satu lagi. This is my reason Yasin kena juga buat video ni, sebab teringat ni lah. Jadi dia teringat macam teringat gila kan. Mungkin terpaksa juga buat video macam this, boleh express, boleh keluarkan apa yang dah seminggu dah meninggal ni. Boleh jadi teringat gila macam tiba-tiba aku teringat macam nak tidur, teringat. Itulah. Jadi nak teringin nak jumpa balik tu.